Tempat santai kita kali ini tepat berada di kaki Gunung Lemongan ya, yang suasananya tenang, adem, dan pastinya minim kebisingan, yaitu Ranolading. Sedikit informasi aja ya, bahwa Ranolading ini adalah objek wisata danau yang memiliki keindahan alam yang masih alami dan tentunya masih asli ya, atau natural. Dan kali ini saya bersama rombongan atau teman-teman dari RC ya, berkesempatan untuk mengeksplorasi danau ini kayak tim kuliah lapangan aja. Butuh waktu lama juga ya, dari perkampungan Desa Salak ke tempat ini, karena harus lewat jalan yang lumayan hancur dan sedikit berkerikil tajam. Tapi buat sobat di rumah yang tertarik mendatangi tempat yang indah ini, gak usah khawatir bosen deh. Pemandangan di sepanjang jalan dijamin manjain mata kalian. Baik sobat, setelah kita tersiksa selama perjalanan turun menuju danau ini, akhirnya kita nyampe di bawah dengan nafas yang sudah tersendat-sendat. Jadi ngebayangin nih bagaimana nantinya ketika kita mau naik lagi untuk pulang. Oh ya, sebelum stop ngomongnya dan akan ajak kalian untuk menikmati tempat ini, sedikit informasi kalau Ranu ini terletak di Desa Papringan ya, Kecamatan Kelakah. Tapi ada juga yang bilang kalau Ranolading ini terletak di Desa Salak, Kecamatan Maruagung. Manakah yang benar? Itu versi kalian aja deh. Oke sobat RC, saatnya saya stop ngomongnya untuk bersantai. Saya ada di mana, Ki? Saya, Ki. Mantap. Jadi, jadi dimanapun kita berada, minum aja tetap Buku Bima. Oh, apa aja nih? Ada mangga. Ada pinus. Apa ini? Pinus. Ya. Dan mau pakai di jalan. Mohon maaf teman-teman atau pemirsa di rumah, ini bukan endorse ya, atau bukan iklan ini ya. Kita nggak disponsori oleh siapapun. Ini tahu. Ini ada kerupuk tahu. Kerupuk tahu ya. Pribadi. Minum. Apalagi selain kerupuk, apa itu kerupuk tahu? Ada. Oh, ini enggak ketinggalan. Ini kemana-mana selalu ada ini. Rencana awal kita akan pulang sebelum malam, mengingat kondisi jalannya tadi pas waktu turun ya. Tapi melihat-lihat di sekitar Rano ini ketika hari menjelang malam dan kayaknya semakin asik dan mempesona, akhirnya teman-teman sepakat ingin menambah jam santai lebih lama di sini. Sobat, puas kita main-main di sini? Banyak yang sudah kita lakukan di sini, seperti makan bersama, mandi, bercanda, mancing, menghangatkan badan, dan yang nggak boleh ketinggalan ya, foto-foto ria. Semuanya dilakukan bersama-sama oleh teman-teman tercinta. Selanjutnya, kita harus mulai berpikir bagaimana caranya nanti kita naik ke atas untuk kembali ke rumah. Akhirnya kita mulai bersih-bersih sampah dan berkemas untuk pulang. Perjalanan menuju rumah yang melelahkan akan kita lalui dengan menaiki tebing yang amat tinggi. Sobat Irsi, kesempatan jalan-jalan kayak gini penting banget loh untuk lebih detail lagi mengenal, mencintai, dan tentunya mempromosikan tempat-tempat yang berpotensi wisata di kawasan Ranuagung, Kelakah, atau khususnya ya di Kabupaten Lumajang. Baik, semoga jelajah kali ini bisa membuat gambaran ya buat kalian yang ingin ke tempat ini. Salam jelajah.